nomor dan nomor lagi adanya satu motor untuk disiplin prokes. Kami berharap rekan-rekan semua bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi, nanti kita akan cek sudah divaksin atau belum. Ya, kalau sudah divaksin tidak ada masalah, silakan dilanjutkan. Kalau divaksin kita sarankan, belum divaksin kita sarankan segera mungkin untuk divaksin. Kenapa? Karena vaksin itu merupakan menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita. Ya, walaupun sebentar lagi kita akan dari pandemi menjadi endemi, bukan berarti kita tidak prokes. Ya, tetap kita prokes, tidak masalah. Ya, aktivitas boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, tapi tetap protokol kesehatan. Kami hanya mengecek untuk di tempat-tempat keramaian, memastikan bahwa rekan-rekan semua sudah divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Kalau sudah divaksin, insya Allah tidak ada masalah. Kalau belum divaksin, saya sarankan sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin untuk divaksin, karena mohon maaf, kami akan selalu datang untuk mengingatkan dan mengingatkan. Tujuan kami hanya mengingatkan. Kenapa? Biasalah nama manusia kalau sudah terlalu lama, terlalu capek, lupa. Ya, lupa untuk protokol kesehatan. Untuk itu, kami datang ke sini bukan menakut-nakuti, saya sekali lagi saya mohon maaf atas waktu terganggu sebentar. Tapi kalau sudah dicek oleh baik dari Satpol PP maupun rekan-rekan polisi untuk ngecek Peduli Lindungi sudah divaksin, saya kira tidak ada masalah. Silakan nanti kita akan pindah ke tempat yang lain. Jadi itu dari kami ya, selaku kebetulan saya sebagai Kapolsek Arambilang langsung ya, setiap malam minggu kita akan muter-muter di tempat-tempat keramaian, khususnya di wilayah Arambilang. Saya kira satu Surabaya sama, ya satu Surabaya sama. Jadi kita tidak membatasi Anda untuk beraktivitas, untuk bersenang-senang,